6 peserta tadi sudah menjawab tantangan pertama, kita akan menuju ke tantangan kedua yaitu estafet ayat. Boleh tepuk tangan untuk tantangan kedua supaya semangat semuanya. Ya, di tantangan estafet ayat ini 6 peserta harus bersama-sama membacakan sebuah surat dalam Al-Quran, tapi membacanya secara bergantian, secara estafet. Satu ayat ke ayat lainnya. Adi nanti ayat pertama, kemudian Febri ayat kedua, Fatahila ketiga, Zain keempat, yang kelima adalah Denisa, keenam adalah Azza, kemudian kembali lagi ayat berikutnya ke Adi dan berikutnya. Dan surat yang harus mereka bacakan adalah Quran surat At-Takwir surat ke-81 29 ayat. Sudah menjawab tantangan kedua yaitu estafet ayat dengan Quran surat At-Takwir. Bagaimana Syahli Jaber penampilan mereka? Cukup luar biasa, bacaannya cukup jelas. Nampaknya walaupun hanya sebentar saja antara yang tadi sama sekarang, tapi ada sedikit kemajuan dari segi huruf. Nampaknya Adik lebih berani, lebih lantang suaranya. Apalagi Muhammad Febri, ainnya sudah semakin jelas. Fatahillah semakin iramannya indah, semakin mau apa berupaya dan berusaha menunjukkan perubahannya. Zain luar biasa, cukup baik. Denisa seperti sejak awal sampai akhir memang dia lantang suaranya, bahkan jelas, berani. Dan Azza subhanallah memang semakin terasa keindahan suara beliau, apalagi kalau diberikan kesempatan panjang ayat ya. Luar biasa, bekerja sama yang luar biasa dan semua grup Al-Muhaimin sempurna. Luar biasa, di estafet ayat ini mendapatkan pujian dari Syahli Jaber. Bagaimana dengan Abi?
Abi Amir, silakan. Ya, surah At-Takwir berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Ada 6 tanda menjelang hari kiamat. Yang Abi perhatikan adalah bahwa melihat wajah-wajah Ananda ini seperti Adi ya, dia setiap ayat yang dibacakan seperti mengerti maknanya. Ya. Ya. Sudah cukup, Abi? Cukup. Boleh tepuk tangan untuk Abi Amir. Ini adalah tantangan kedua.